Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan bekas pabrik di Jalan Komplek Polri Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Warga mengaku mendengar suara ledakan saat kebakaran. Penghuni kos langsung menyelamatkan diri setelah melihat kobaran api yang semakin membesar. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Mampang Perapatan dikerahkan untuk memadamkan api.